Ntar sudah disiapkan awan-awan guys. Sarah Lia mau jemur kasur kapuk. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Sarah Lia Deso. Siang ini sebelum Sarah berangkat kerja, Sarah Lia mau menyempatkan jemur kasur kapuk pemberian dari tetangga kos guys. Ini ada bocil-bocil, mau nggak bantuin Tante Sarah jemur kasur? Gelem apa orang? Oh gelem guys, alhamdulillah. Padahal si bocil itu kebiasaannya main-main, tapi kenapa hari ini Sarah Lia ngajak jemur kasur loh. Budal nggak tak wae apa-apa, tapi besok kalau Sarah Lia punya rezeki tak wae duit 2000. Ayo guys, ikutin Sarah Lia awan-awan jemur kasur kapuk pemberian dari tetangga kos. Iki apa sing disiapne? Sarah Lia mas nggak iso nggowo kasur kapuk gedine koyok ngene mas. Sarah Lia mau minta bantuan sama tetangga kos, kamar kos sebelah mas ya. Ada Mbak Cantik. Nanti Sarah Lia mau minta bantuan sik. Tak siapkan kare sik ya. Yo. Bocil juga mau bantuin loh. Bocil juga mau bantuin Mbak Sarah. Ayo sini. Ayo pegang. Ayo dibuka sini. Sini ayo. Ayo dibuka, ayo gini. Taruh bawah. Sip ya, pinter guys. Arek-arek cilik gitu. Saya mau bengok-bengok jaluk bantuan sama Mbak Selvi tetangga kos kamar sebelah. Mbak Selvi, Mbak Cantik, Sarah Lia mau minta bantuan ini loh Mbak, ngangkat kasur Mbak, mau nggak? Iya. Tapi gratis loh ya, nggak bayar ya. Oh, alhamdulillah. Ayo Mbak Selvi. Sarah Lia kalau merajut pinter. Yuk. Ini Mbak Selvi. Kuat guys, yuk. Bismillah. Hati-hati Mbak, hati-hati. Soalnya berat Mbak ini. Alhamdulillah guys, Sarah Lia dapat bantuan. Saya Mbak, sandalnya Sarah Lia anu ucul. Di sini ya. Iya, menggok. Kenceng Mbak. Wong ayu-ayu guys. Pakcak jemur kasur. Supaya buat pengalaman. Ini Mbak. Ya. Mbak Selvi mau kan bantuin gebluki? Mau enggak? Tapi betul Mbak, enggak apa-apa ya. Yeah. Sama pakai ini Mbak. Gini Mbak. Sarah Lia mau anu ngasih tahu Mbak Selvi gini Mbak ya kalau jemur. Aduh. Oh, Mbak. Enggak apa-apa ya Mbak, betul. Ya, gini lah Mbak. Dari sini ya. Ya, wes terserah Mbak, keliling juga enggak apa-apa. Ini kasur pemberian dari tetangga kos guys, kasur kapuk. Antep loh mas, liatin mas. Mbak selfie sambil ini gebluki aja Mbak, terus Mbak. Liatin mas ini mas, belok mas. Mantep mas, kapuk mas, apik mas. Ini mahal loh guys. Ini kalau nggak salah 1 juta bedanya. Tapi yuk alhamdulillah, seorang liat dapat gratisan. Mbak pakai mas ya, mau nggak? Enggak, nggak apa-apa. Ayo Mbak, semangat Mbak. Ini kasur baru Mbak. Mantep guys, liatin guys. Liatin mas, duduk mas. Koyok ini mas. Mantep. Mantep. Wes Mbak Selvi nanti sampean kena bedong pengayu-ayu mergane. Matur nuwun nggih. Ya, matur nuwun, Mbak. Ayo bocil maju, bocil. Sekarang Sarah Lia mau minta bantuan sama si bocil. Ayo sini. Oke. Ayo. Sini, gebluki sini. Ah, ini. Bocil ini. Tak kasih tahu. Ayo naik. Gini. Biar anak-anak kecil itu merasakan guys gimana kalau blok kasur kapuk. Ayo penat. Sini. Sandalnya dilepas. Ayo gebluki sama Mbak Sarah. Kayak sini loh. Ini loh guys. Gebluk kasur guys. Jemur kasur di siang hari. Ayo semangat.
Yuk minggir yuk, tak balik yuk. Tak balik dulu ya guys. Rapet guys. Mas, aku minta bantuan, ayo. Ini, di anu, dibalik Sarah Lio. Gak kuat, dibalik ya. Yuk, sama-sama yuk. Waduh, rapet. Mater duluan ya mas. Hari ini Sarah Lio gak sendirian. Sarah Lio gak iso, gak kuat. Nimbul kasur. Tadi diganti sama Mbak Selvi. Terus sama mas ini, mas apa ini namanya? Aka. Mas apa? Aka. Terus sama si bocil ini, ayo lanjut sini. Ayo mas sini, sandalnya dilepas. Ayo, Sarah Lio mau belajari si bocil duduk ya, terus. Pinter ya. Sarah Lio guys, kok jelaskan. Yuk, duduk benar. Benar duduk. Aduh, pinter guys. Yes, matur nuwun ya. Terima kasih ya, kesel omongnya. Lanjut guys, siang ini Sarah Lio jemur kasur tapuk pemberian dari tetangga kos. Ayo mas, liatin mas ini mas benangnya mas. Si apik mas kayaknya nih mas. Ya, iki memang baru ini guys. Alhamdulillah Sarah Lio kemarin itu dikasih gratis. Wapik juga. Ayo. Lakon. Di situ juga ada tetangga kos jemur kasur. Mumpung Sarah Lio jemur kasur, Sarah Lio mau gebluki. Mas Yo enggak ada orangnya tak geblukane. Mesakne, guys. Mas enggak diisi ya. Ini juga kasur kapok, Mas, ya. Kasur kapok ini. Mas, aku ambilno ini, Mas. Tutupan ini, Mas. Serbet apa-apa mas buat Sarah Lio kepanasan tak gebluki ya guys. Masih ada aneh tonggok kos gak apa-apa karena Sarah Lio punya kasur kapok jadi kaya kesem-kesem sampai kasur kapok ini tetangga sebelah ini. Mantep mas kasurnya ya mas ya. Apa begitu? Ini mas tak gebukannya sekalian mas. Mas cukup Sarah Lio mau lanjutin ini guys. Ngebluki kasure Sarah Lio yang baru pemberian dari tetangga kos. Ayo siapa sih mau bantu Mbak Sarah? Saya. Nak mau bantu besok. Kalau wis ribu tak jak makan-makan, 1000 subscriber. Ayo. Siapa? Ganti ini gendut. Ayo gendut. Gendut. Ayo. Iki siapa iki jenenge? Iya. Ayo sini. Ayo Mas Nyaka. Lah, sip. Sarah Lio nek kenal semua pada mau bantu Sarah Lio jemur kasur kapok. Pinter. Yuk. Ayo. Yuk, patok. Udah belum? Udah ya wes. Menyerah guys. Katanya bujuknya masuk ke hidung sakne. Matur nuwun ya mas. Ini guys, kasur ini punya tetangga kos. Kemarin itu baru beli 1 juta. Berhubung tetangga kos itu punya 4 kasur. Kasihan sama Sarah Lio. Sarah Lio kan kasurnya wes temet-temet. Akhirnya direhne. Tak beli itu loh gak boleh. Akhirnya direhne. Alhamdulillah ya guys. Mudah-mudahan nanti kalau Sarah Lio punya rezeki, orangnya mau Sarah Lio kasih. Lanjut guys, luki kasur, jemur kasur di siang hari ditemani sama ini bocil, sama tadi Mbak Selvi, sama Mas Aska ya. Ayo, siapa yang gelem geblukin nah? Mbak Sarah Lio wis kesel ngebluki. Ayo. Benat tepat. Ayo, Benat sama siapa iki? Wah. Siapa iki? Namae? Uma. Ayo, cepat. Gebluki ya. Pinter guys. Sek, Sarah Lio jadi juragan. Waduh.
sebelah kono. Jadi endingnya guys, siang ini Sarah Lio jemur kasur kapok pemberian dari tetangga kos. Jadi jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen di channel Sarah Lio Deso. Dan jangan lupa selalu ikutin video Sarah Lio Deso yang terbaru. Matur nuwun, kepanasan guys. Kepanasan. Yuk lanjut tuh. Ayo. Waduh. Waduh benar semangat. Waduh. Kesel, kesel, kesel. Matur nuwun ya. Sesok tak tekan es ya. Tapi sesok. Ayo. Mas, kesel ya. Nanti diangkat habis jam 3 ya, Mas ya. Matur nuwun.